Tajuk kertas kerja kami adalah pembelajaran asas piano. Kami telah memilih tajuk ini kerana terdapat pengguna TikTok yang memuat naik video di mana mereka bermain piano tetapi cara permainannya kurang tepat. Jadi saya akan sertakan tunjukkan sebuah video supaya apa yang saya jelaskan tadi lebih difahami. Oleh itu, kami berharap agar projek yang akan kami buat nanti sebaik sedikit boleh mengurangkan kekeliruan terhadap cara permainan. Selanjutnya, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Objektif yang pertama adalah untuk memberi pengetahuan asas tentang cara permainan piano. Yang kedua, dapat membantu memperbaiki cara permainan piano yang dilakukan oleh pengguna TikTok. Yang ketiga, dapat membantu untuk mengenalpasti dan membezakan cara permainan piano yang betul. Komuniti sasaran kami ialah minimum 30 orang mahasiswa atau mahasiswi dalam lingkungan umur 18 hingga 22 tahun daripada universiti yang berbeza dan mempunyai minat dalam muzik. Okey, baiklah. Instrumen kajian bagi projek santun masyarakat yang dilakukan oleh kumpulan kami adalah melalui soalan dan seterusnya pematian. Soalan yang diberi dalam bentuk sama ada kahut, kuis ataupun Google Form. Seterusnya, dapatan kajian bagi projek ini akan diperoleh dengan cara pematian berdasarkan soalan yang telah diberikan. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.